Akhirnya sakit kepala saya hilang habis baca solawat. Tapi kok rasanya saya gak ingat apa-apa ya? Saya cuma ingat mama sama babe. Saya harus nanya sama babe, sebenarnya apa yang terjadi sama saya? Iya, tadi aku bangun pas lihat kamu selawatan. Fatih? Saya sakit lagi. Fatih, aku antar kamu ke rumah bayi lagi ya biar bisa disembuhin. Kamu percaya kan sama aku? Semakin lama, Fatih akan semakin ingat tentang masa lalunya. Enggak, ini enggak bisa dibiarin. Bakal bahaya gue kalau dia sampai ingat semuanya. Parah sih. Kenapa sih gue tuh enggak dari dulu aja minta nikahin sama Mas Cunep? Coba kalau dari dulu, pasti enggak bakalan kayak gini. Kesel gue. Siapa kamu? Jangan-jangan ingatannya Fatih sudah kembali. Alhamdulillah, Gi. Udah hangat, Gi. Udah hangat. Iya, Bang. Alhamdulillah. Gah. Bangun dong, Neng. Bangun. Lu bisa bener bikin gue deg-degan. Bangun, Neng. Kok udah hangat badannya? Bangun. Denyut nadinya udah normal, Bang. Makasih banyak, Kiki. Ki, makasih ya. Iya, Bang. Sama-sama. Lu nolongin anak gue. Makasih ya. Gue gak bisa balas apa-apa sama lu. Ayo, Bang. Suruh minum sekalian nih. Minum ya? Iya. Yeah. Neng. Beh, kita nyariin Fatih yuk. Itu udah terlambat, Fanya. Siapa sih Chelsea? Tapi lu gak usah sedih kayak begitu dong. Insya Allah, Fatih balik lagi ke kita. Gue juga agak rela ngeliat Fatih jadi jahat gara-gara Kinan. Bang, ayo balik dulu ya. Dek. Sekali lagi, terima kasih ya. Iya, Bang. Gua gak tau gimana mesti ngebales lu. Makasih ya. Iya, Bang. Balik ya. Bang, ayo balik. Assalamualaikum. Bang, ayo balik juga ya. Kasihan Chelsea nunggu di rumah. Lu ngapain di rumah di sini aja? Ngapa sih? Anak gua lagi sakit. Masih ada urusan, Bang. Ini kan udah mendingan, Rika, Bang. Iya udah, makasih ya. Makasihnya jangan ke ayah dong, Bang. Ke Allah. Ayah emang siapa? Yaudah, ya makasih. Pamit ya, Bang, ya. Assalamualaikum. Salam. Yes, geser. Tuh, saya samping emu. Sing. Kok perasaan gua gak enak ini? Tidak enak. Gak enak.
Masa sih? Maafkanlah calon kakak ipar. Akan tetapi, rasa sate ini rasanya sungguh enak sekali. Iya benar. Coba, cobain punya Jabrik. Enak atau praknya nih? Masa sih? Enak. Coba sini lah. Bagaimana? Calon kakak ipar. Enak? Ya bias nih. Udah sama aja. Maafkanlah bos. Menurut hematnya Emo, ini bukan dikarenakan makanannya yang tidak enak. Akan tetapi mungkin saja perasaannya calon kakak iparnya bos yang tidak enak. Iya, iya bener juga tuh. Perasaan gue lagi gak enak nih. Sing, gue balik dulu ke rumah ya. Gue mau cek keadaan ya. Tunggu calon kakak ipar. Sebaiknya biarkan saya sama Emok saja yang nengok keadaan rumahnya calon kakak ipar. Sebaiknya calon kakak ipar istirahat saja di sini. Udah istirahat di sini. Yaudah, boleh deh, boleh. Emok. Ya bos. Kamu temanin saya menengok keadaan rumahnya calon kakak ipar. Baiklah bos. Bos, Jabrik juga ikut kan? Yes juga ya. Kalian berdua tetap di sini. Kalian jaga calon kakak ipar saya. Kalau calon kakak ipar saya butuh apa-apa, cepat kalian siapkan. Iya, teman. Oh, gitu. Siap, atuh. Iya, siap. Aduh, Emok. Siap, atuh. Begitu. Baiklah, calon kakak ipar. Ayo, bos. Bos, hati-hati di jalan ya. Jangan nakal. Kenapa gak enak, bro?